Long weekend atau libur panjang dimanfaatkan anak-anak serta penggerak literasi dengan gerakan membaca buku di Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya buku adalah sumber ilmu pengetahuan serta jendela dunia. Dalam 5 hari di minggu ini, pemerintah secara nasional memutuskan libur panjang atau long weekend dimulai dari hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 2 Juli 2023. Oleh karena itu, kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh pecinta buku dengan menghelat gerakan literasi yang banyak diminati para pecinta buku. Mengingat buku adalah jendela dunia yang berisi berbagai ilmu, termasuk ilmu pengetahuan hingga buku fiksi maupun non-fiksi, pecinta jendela dunia ini juga membuat program menukar buku antara satu penulis dengan penulis lain tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Karena dengan menukar buku, kita dapat menerima angle serta judul buku yang berbeda, sehingga itu menambah wawasan para pembaca. Bahkan dalam kegiatan literasi di libur panjang atau long weekend ini, dilakukan bedah buku oleh penulis asal Banyuwangi. Sementara itu, Syafaat selaku penggiat literasi menyampaikan dengan adanya program tukar buku ini, membuat para penikmat literasi semakin semangat dalam mengkaji buku-buku, khususnya bernuansa edukasi. Dirinya menambahkan bahwa dengan kita rajin membaca, maka wawasan kita akan terbuka dan semakin menambah ilmu. Jadi dengan adanya literasi ini, kita mengupayakan anak-anak ini bisa menulis, karena dengan menulis mereka akan gemar untuk membaca, untuk menambah wawasan bagaimana mereka bisa menulis dengan baik. Jadi dalam hal literasi ini, mulai dari anak-anak MI sampai dengan guru-guru, ini kita biasakan mereka untuk menulis. Dalam kesempatan gerakan literasi juga kita dapat ajari untuk menulis serta menuangkan gagasan dalam sebuah pena. Isan Semesta, CTV, Banyuwangi.